yang saya hormati, yang kami semua sambut dengan tangan terbuka dan perasaan bahagia, para peserta reuni Akbar 212. Alhamdulillah, kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dalam suasana yang begitu teduh, tenang, aman, damai. Maulid Akbar berlangsung di Monas dalam keadaan yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah. Kami bersyukur, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya, tepatnya ini yang keempat kalinya, Monas menjadi tempat di mana semua berkumpul di lapangan yang besar ini, dikirimkan pesan bahwa jumlah bisa banyak, ratusan ribu berkumpul dari seluruh penjuru. Ketika sampai di tempat ini, pesan yang dikirimkan adalah semua hadir mengirimkan pesan damai, aman, dan meneduhkan bagi semua. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ratusan ribu yang datang, banyak yang khawatir. Insya Allah, hari ini ketika semua berkumpul, maka yang dikirimkan adalah juga pesan yang sama. Hari ini semua berjalan dengan tenang dan damai. Jutaan jumlahnya ya? Jutaan tuh katanya. Yang saya hormati, yang kami semua sambut dengan tangan terbuka dan perasaan bahagia, para peserta reuni Akbar 212. Alhamdulillah, kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dalam suasana yang begitu teduh, tenang, aman, damai. Maulid Akbar berlangsung di Monas dalam keadaan yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah. Kami bersyukur, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya, tepatnya ini yang keempat kalinya, Monas menjadi tempat di mana semua berkumpul di lapangan yang besar ini, dikirimkan pesan bahwa jumlah bisa banyak, ratusan ribu berkumpul dari seluruh penjuru. Ketika sampai di tempat ini, pesan yang dikirimkan adalah semua hadir mengirimkan pesan damai, aman, dan meneduhkan bagi semua. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ratusan ribu yang datang, banyak yang khawatir. Insya Allah, hari ini ketika semua berkumpul, maka yang dikirimkan adalah juga pesan yang sama. Hari ini semua berjalan dengan tenang dan damai. Jutaan jumlahnya ya? Jutaan tuh katanya. Jangan lupa subscribe ya.